här i väntan. Spela lite Dota och pusha på smeken. Med motståndet vi leker. Yo, halo semua, kembali lagi sama saya Rizky Japan, dan kali ini kita nggak bakal main game Blue Earth Capture ya. Jadi di sini saya bakal ngebahas murid baru yang akan datang, siapa lagi kalau bukan Hanae versi Christmas gitu ya. Dan ya, dia murid bintang 3 dan dia tidak limit teman-teman ya. Artinya dia bisa didapetin dari Red Orb. Dia murid tipe mistik dan dia ini murid spesial. Untuk urban dia kuning, untuk field dia merah, sedangkan indoor dia ketawa banget gitu cuy. Oke dah, kita masuk ke dalam skill-skillnya aja kali ya. Yang pertama adalah X skillnya. Dengan 5 DP cost dia bakal memberikan efek heal gitu ya dalam area lingkaran. Dan efek healnya itu adalah heal berkelanjutan gitu selama 60 detik. Terus dia bakal ngasih Holy Night Blessing ke semua murid kita. Itu satu gitu ya, yang dimana bisa di stack sampai 15 kali, yang dimana setiap stacknya itu bakal ningkatin efek heal yang kalian dapetin di X skill Hanae Christmas ini teman-teman. Minna ni presento desu yo. Uketotte kudasai. Lumayan lah ya, cuman 5 DP cost itu gede ya teman-teman ya. Dan kalau kalian ngasih satu Holy Night Blessing ya kan, dan bisa di stack 15 kali, artinya kalian perlu 15 kali nge-X skill Hanae Christmas gitu. Dan itu kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin cowo. Dan ya, agak kurang sih. Untuk X skillnya agak kurang dan oke lah. Kita lanjut ke dalam normal skillnya. Dia bakal ningkatin efek heal ke salah satu murid kita dengan darah yang paling terendah setiap 35 detik sekali dengan durasi 15 detik. Ini efek heal ya guys ya. Bukan dia ngeheal, enggak, tapi efek heal. Jadi efek heal ini kalau murid itu ada buff efek heal, kalau murid itu diheal, healnya itu bakal tambah deres gitu. Kalau ada efek kayak gini, efek peningkatan heal lah ya. Lanjut adalah passive skillnya. Dia bakal ningkatin efek heal. Wow. Dan terakhir adalah sub skillnya. Dia bakal ningkatin critical damage ke semua murid kita. Oke juga sih. Dan ya, kita langsung masuk ke dalam unique equipmentnya lah ya guys ya. Untuk bintang 2 nya dia dapat passive plus, sedangkan bintang 3 indoor jadi kacamata. Untuk passive plus nya sendiri, dia bakal ningkatin efek heal plate gitu cuy. Dapat stat lah ya, stat efek hit, efek heal plate gitu. Wow. Ya bisa dibilang healnya lumayan kenceng lah ya, mengingat pasifnya itu peningkatan heal semua gitu. Sama normalnya juga ada peningkatan heal. Dan sub skillnya ningkatin CDM, cukup oke lah ya. Dan apakah dia masuk ke meta? Dan ya, kita bakal masuk ke dalam hidangan utama kita aja kali ya. Apakah Hanae Christmas ini worth it untuk digacha? Namun sebelum itu saya bakal ngejelasin dulu dia bagus buat raid apa. Gak ada guys, belum ada. Belum ada yang bagus untuk Hanae Christmas ini. Kenapa? Karena X skillnya dia ningkatin heal. Dia ngasih heal gitu ya. Dan heal berkelanjutan. Cuman DP cost-nya gede banget. 5 DP cost itu cukup waste banget lah ya. Ibarat kayak buang-buang DP cost lah ya. Untuk memakai X skill dari Hanae Christmas ini. 5 DP cost mending kalian kasih boop aja gitu, boop Himari sama boop Ako atau boop Pukanewier ya kan, udah 5 DP cost gitu. Daripada kalian nge-X skill Hanae Christmas gitu, udah gak terlalu worth it sih sebenarnya kalau kalian pengen gacha Hanae Christmas ini teman-teman. Karena dia cuma masuk ke dalam waifuable doang ya. Kalau masuk ke urusan meta sih kayaknya enggak, karena ya skill-skillnya kurang mendukung banget gitu. Dan ya, dia masuk ke dalam waifuable doang. Kalian gak harus gacha kalau kalian pecinta meta. Dan ingat, dia non-limit karena dia banner bait gitu ya guys ya. Dan ya, nanti ada banner limit sebentar lagi, alias 3 minggu lagi bakal keluar banner limit. Dan ya, mungkin kalau kalian nge-pull Hanae Christmas, saya bakal sharing untuk build-nya. Yang pertama sub skill-nya udah jelas ningkatin critical damage ke semua murid kita. Dan pasifnya ningkatin efek heal. Dan terakhir adalah normal skill-nya, ningkatin efek heal juga setiap 35 detik sekali. Dan ya, itu dia untuk build Hanae Christmas. Semoga membantu buat kalian yang pengen nge-pull Hanae Christmas. Dan ingat, semakin lalu semakin berkembang cara kalian. Saya Rizky Japan, pamit dulu, bye-bye.